Seorang sopir taksi online mengejar dan menabrak dua penjamret pesepeda motor hingga tewas. Dua pelaku jamret ini beraksi di kawasan Jalan Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam 26 Oktober sekitar pukul 12 malam. Pelaku penjamretan akhirnya tewas ditabrak korban pengemudi driver online. Berdasarkan keterangan korban, saat itu dirinya sedang menunggu order di Jalan Dr. Saharjo. Tiba-tiba datang dua pelaku yang mengendarai motor Yamaha jenis NMAX, langsung menjamret HP miliknya. Tidak mau kehilangan HP sebagai sarana aplikasinya, korban mengejar pelaku hingga ke kawasan Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dengan kecepatan tinggi, sopir taksi online itu akhirnya menabrak dua pelaku dari belakang hingga terpental, membentur tiang listrik dan tembok. Dua pelaku akhirnya tewas seketika di lokasi kejadian. Beberapa menit berselang, warga datang ke tempat kejadian dan menolong korban dan pelaku. Saat ini, kejadian penjamretan yang menewaskan dua penjamret ini masih ditangani oleh pihak kepolisian.